Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Pak D, Bu D dan sahabatku dengan saya RBM Channel. Apa kabarnya Pak D, Bu D dan sahabatku? Semoga kabarnya sehat walafiat, dilancarkan dalam beraktivitasnya, serta mendapat rezeki yang berlimpah. Semoga berkah ya Pak D. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak D. Saya bersama rekan saya ini Angga Petualang mau proses cuma satu sarang ini Pak De. Wih, kalau sarangnya lumayan babun ini Pak De. Nah, itu dia Pak De, rekan saya. Pak E. Oke. Kalau ketinggiannya lumayan ini Pak De. Oke. Oke. Alhamdulillah. Walaupun belum segel semua Pak De, tapi memang besar kantung madunya Pak De. Wih. Dan jangan lupa ya Pak De, Bu De dan sahabatku, dukung channelnya RBM dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Agar channel RBM bisa berkembang, makin berjaya, walaupun sedikit demi sedikit. Atas dukungannya, RBM Channel mengucapkan terima kasih banyak. Nah, itulah proses apanya Pak De. Pembersihan polennya, supaya nggak terikut sama madu Pak De. Biar kualitas madunya mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah. Wih, mancur dia Pak De. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Alhamdulillah. Wih. Berat Pak E. Berat. Nanti kita lihat hasilnya di bawah ya Pak De. Wah. Biar saya bantu dulu rekan saya Pak De. Wih, oke, habis dia Pak De. Oke. Mana talinya? Tali ikat situ. Talinya kita pegang sama dia. Oh, yang mana? Ini nih. Oke Pak De, di bawah kita lanjut nanti lihat hasilnya Pak De. Kawan saya udah kesusahan untuk minta bantu. Alhamdulillah Pak De, Bu De dan sahabatku. Nah inilah hasil satu sarang tadi Pak De. Subhanallah. Sangat berlimpah madunya Pak De. Induknya garang kali Pak De, memang penuh induknya Pak De, memang ganas. Inilah lebah paling ganas ini Pak De, nggak pasrah dia madunya diambil, dikejar terus. Oke lah Pak De, dan sahabatku, terima kasih telah mendukung channelnya RBM dan menonton videonya RBM. Sekali lagi RBM mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat walafiat, dilancarkan dalam beraktivitas, dan selalu mendapat rezeki yang berlimpah dan semoga berkah.